Kamera roll. Action. Anu. Ya, 2, 1. Bang, bisa dijelaskan terkait penangkapan pelaku KDRT ini? Jadi bisa kami jelaskan pada hari ini setelah kami menerima laporan pengaduan dari salah seorang warga Depok berinisial N. Selanjutnya kami melakukan penangkapan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang sempat viral di media sosial. Adapun untuk setelah kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan kita bawa ke kantor polisi dan kita melakukan kegiatan pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa melakukan perbuatan itu diakibatkan karena rasa cemburu. Yang si tersangka inisial P ini menyatakan alasan yang bersangkutan melakukan perbuatan KDRT dan melakukan perbuatan menggunduli, membutai dari istri yang bersangkutan dengan alasan bahwa istri yang bersangkutan berselingkuh dengan salah seorang temannya yang bersangkutan. Tapi itu masih belum kita bisa buktikan. Yang saat ini yang kita laksanakan adalah kegiatan pasal KDRT-nya tersebut. Untuk TKP kejadian itu ada 3 TKP. Yang pertama itu di daerah SM, ya SM. Selanjutnya dibawa ke jembatan Venus dan terakhir di tempat kerja. Jadi pada saat yang bersangkutan datang ke rumah yang dianggap selingkuh itu tadi,
yang bersangkutan menemui bahwa ada istrinya di situ bersama anaknya. Selanjutnya di situ ditempeleng terhadap korban dan dibawa menuju ke rumah, ke tempat kerjanya yang bersangkutan. Sebelum sampai di tempat kerja, di jembatan, yang bersangkutan dipaksa untuk mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan persetubuhan dengan dugaan selingkuhannya itu. Namun yang bersangkutan tetap bersikeras bahwa yang bersangkutan tidak melakukan itu. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke tempat kerja. Ke tempat kerjanya, yaitu di daerah tempat biliar. Kebetulan yang di bawahnya itu ada dua lantai. Di lantai pertama itu ramai, di lantai kedua itu tempat yang sepi. Karena yang bersangkutan adalah kerjanya sebagai kasir dan ada kamar di atas itu. Yang bersangkutan melakukan tindakan menggunduli dan memviralkan videonya itu di atas TKP, yaitu di lantai 2. Pasal yang dikenakan, Bang, dan berapa tahun, Bang? Pasal yang dikenakan adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jadi selain di atas itu, selain digunduli, juga di korban ditelanjangi itu? Saat ini masih kita dalamin, karena informasi yang beredar seperti itu setelah kita tanyakan dari pihak korban. Namun untuk yang pihak tersangka sejauh ini belum mengakui. Cukup. Bisa? Wes. Potong-potong ya. Untuk yang...